Tensi tinggi saat latihan ternyata sempat membuat pasangan ganda putri Indonesia Apriyani Rahayu Siti Fadia Ramadanti bersih tegang hingga nyaris saling pukul di lapangan. Hal ini diceritakan Apriyani Rahayu pada awak media di Pelatnas Cipayung pada Rabu siang. Program latihan keras yang dijalani Apri Fadia membuat suasana latihan menjadi layaknya pertandingan sesungguhnya. Tensi tinggi saat latihan pun membuat keduanya tak bisa mengontrol emosi. Hasilnya, keributan sempat terjadi antar keduanya meski akhirnya hal tersebut tidak menjadi berlarut-larut dan bisa diselesaikan saat itu juga.